Oke teman-teman, saya punya gas-gas GP300 tahun 2018. Ini motor saya bersihkan, saya tune up sendiri karena dua tak hanya karburator. Sekarang saya punya masalah dengan double starter. Jadi bila di double starter bunyinya hanya cetak-cetak. Ya. Bunyinya kalau di starter hanya cetak. Cetak-cetak. Setelah diperiksa di tombol double starter tidak ada masalah. Di tombol-tombol kabel-kabel semua, switch-switch sama screen nggak ada yang putus, berarti kemungkinan besar adalah di switch starter atau bendik. Nah, ini switch starter atau bendik punyanya gas-gas GP300. Permasalahannya dapat dari manakah saya bendik ini? Atau saya pesan di Spanyol negara asalnya? Tapi saya punya solusi. Solusinya adalah teram bendik Yamaha Xeon. Kita bongkar bendik Yamaha Xeon ini. Apakah sama dengan punya GP300? Kita keluarin, ini bentuknya bendik Xeon, Yamaha Xeon. Setelah kita bandingkan, ternyata sama ya. Jadi kita hanya modif soketnya aja, soketnya nanti kita modif. Ini kita pindah ke sini, cuman ampernya, ini screen ampernya 10, yang punyanya gas-gas 30. Oke. Kita coba, kita pasang apakah berfungsi. Oke, kita pasang yang bendik Xeon oleh mekanik andalan kita. Mudah-mudahan berhasil dan tidak perlu ke Spanyol untuk beli bendik gas-gas GP300. Kita cek lagi, semua terpasang. Kita coba double starter dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ternyata bisa. Setelah kita ganti bendik Yamaha Xeon, kita tes starter. Oke. Dekat bengkel mekanik.